Sebelumnya selamat malam buat semua orang yang di sini. Perkenalkan nama saya Hakim. Nama panjang saya Muhammad Hakim. Tapi bisa dipanggil Hakim. Dan di sini saya mengadakan acara brand launching skincare. Brand skincare pertama saya yaitu juga dengan Kim Skincare. Dan saya berdiri di sini dengan dua ambasador yang saya telah pilih yaitu Torek dan juga Arhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kim, alasannya sendiri memilih Torek dan juga Arhan sendiri seperti apa nih? Karena alasan utamanya sih karena Torek dan Arhan ini melengkapi semua alasan dan filosofi Kim. Jadi mereka berdua tuh udah nyambung aja gitu dari dengan filosofi Kim, dengan arti Kim dan segala macam itu. Dan itulah alasan pertama utama dan itulah kenapa saya memilih dua orang ini untuk menjadi brand ambassador saya dan diri di belakang. Jadi filosofi Kim adalah orang yang elegan, berpercaya diri, dan juga ready to act dalam apapun, dalam situasi apapun. Kim, kamu ini dari kedua orang ini ya? Iya, itu semua alasan itu tergambar di dua orang ini di belakang saya. Itulah alasan utama kenapa saya memilih. Sebenarnya sih menurut aku ini tergambar dari sosok Hakim sendiri ya, kalau menurutku ya. Kim, kamu ini kan masih bisa dibilang muda. Akhirnya untuk memutuskan terjun ke dunia bisnis awalnya mungkin seperti apa, dan Torek sendiri begitu Kim mengajak jadi biasanya suruh gue dong kok mau akhirnya mengiyakan, gimana Torek? Oh, aku seneng banget tentunya, apalagi aku Arhan punya aktivitas yang cukup lumayan aktif, baik itu di luar maupun di dalam ruangan ya. Tentunya ketika ditawarkan produk yang begitu bagus pastinya, dan visi misi yang juga cocok sama kita, karakternya juga tentunya dengan tawaran yang sudah datang kita langsung merasa dia sangat terhormat. Arhan sendiri gimana Arhan? Alasannya terima tawaran dari Kim seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Mas Hakim, dengan Kim Skincare. Kenapa saya terima? Alasannya karena saya banyak aktivitas di luar lapangan, panas-panasan semua. Karena saya ingin merawat diri saya, kulit saya, semua itu untuk apa? Untuk diri saya sendiri, untuk bertampil lebih berkelas lagi ke depan. Tapi ketika dicoba saat di lapangan gimana? Pernah nyoba nggak saat berada di lapangan? Ya pernah sih. Saya kan udah dibawain beberapa sunscreen, seperti sunscreen saya pakai sebelum latihan. Karena itu untuk melindungi kulit kita. Tapi ada perubahan nggak dari kulit kamu ketika? Bisa dilihat sendiri mas. Ya ada beberapa produk, ada 4 produk, di situ ada body wash, ada facial wash, ada serum, dan ada juga moisturizer dan Mas Hakim ngajak kerja sama, jadi saya sangat senang sekali gitu loh. Saya senang, ya saya akhirnya apa ya, dengan peduli dengan diri saya sendiri, maka saya terima tawaran tersebut. Sebenarnya sudah lama saya. Tapi terasa lebih repot atau ribet nggak sih banyak? Kalau perempuan tuh kan harus benci yang terima lah, melainkan kalau sendiri menggunakan Kim produk Kim. Kalau menurut saya sendiri sih, cowok itu kan yang dipegang itu tanggung jawab gitu. Jadi kita kalau mau bertanggung jawab dengan orang lain, misalnya istri, terus keluarga dan lain-lain, at least udah bisa bertanggung jawab ke diri sendiri. Apa yang juga diamanahkan kita, seperti kulit, wajah dan lain-lain itu harus dijaga dan harus dilawat. Dan itu meningkatkan juga percaya diri di dalam kita. Torek yang paling simpel pakai apa sih Torek? Sabun cuci muka kan? Sabun cuci muka paling simpel ya. Sabun cuci muka, terus ada sabun mandi juga. Semuanya itu pakai tongkat yang menurutku simpel, nggak ribet, tinggal flashan. Oke, sekarang kan banyak skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya ya. Kalau dari Kim sendiri seperti apa ya bahan-bahan ini? Untuk Kim Skincare dari tim yang menguruskan isian dari Kim Skincare ini sudah mendapatkan lisensi di BOM dan itu semua sudah dicek dan alhamdulillah hasilnya aman dan cocok untuk laki-laki untuk dipakai. Tapi
tapi siap terima komplain juga ya ketika ada komplain dari klien ya. Justru komplain, kritik, masukan itu semua terbuka untuk. Arhan mungkin nanti bakal merekomendasikan juga skincare ini sama pemain timnas yang lain. Tentunya. Karena saya brand ambassador dan saya suka banget dengan tim skincare. Arhan tapi boleh tahu nggak sih skincare rutinnya seperti apa? Mungkin tadi cuci muka atau pakai toner segala macam nggak sih Arhan? Iya. Seperti biasa sebelum latihan saya pakai sunscreen. Setelah latihan saya pakai sabun mukanya. Ya seperti itu, setelah sabun muka malamnya saya pakai toner. Ya seperti biasa. Terima kasih teman-teman sekali lagi udah nyempetin waktunya hadir. Semoga bisa enjoy dengan semua acaranya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Foto terakhir.